mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa khabar semua dan selamat tengah malam. Ya, saudara, selamat berjumpa kembali dalam satu lagi rancangan horror talk show Malam Seram berteman dengan saya KC pada tengah malam ini. Apa khabar semua? Harap dalam keadaan baik. Saya dalam keadaan segar. Biasalah kan saya katakan sebelum live selalunya saya akan tidur dahulu. Jadi tadi saya dapat tidur lebih panjang lagi. Jadi muka saya nampak sekarang dah pakai bedak. Tak adalah pakai bedak. Itu filem apa. Okay, jadi Casey kembali menemani anda setiap 12 tengah malam. Dan mungkin dalam masa terdekat ni saya akan melakukan eksperimentasi. Tempoh hari kan saya ada buat undian untuk anda pilih waktu malam seram, ya, pukul 10, 11, 12. Jadi ramai pilih tetap pukul 12, tapi walau bagaimanapun saya tidak ingin mengecualikan ataupun tidak ingin tamatkan perbincangan itu hanya sekadar undian. Nanti akan saya pilih satu tarikh itu yang mana saya akan cuba mula pukul 11 dan kita tengok keadaan dia. Dan kalau tidak juga sesuai, kita akan kembalilah. Tapi tetap akan kembali pukul 12 tengah malam. Kita percubaan saja, jangan takut. Yang penting sekali, terima kasih pada semualah. Geng Momok Captain, Geng Momok Sarjan yang sudi melanggani konten berbayar Malam Seram. Terima kasih kasi ucapkan. Kepada moderator-moderator, Alang Jack 76. Terima kasih Alang Jack. Selalu Alang Jack antara moderator yang paling awal saya tengok. Buka live ni mesti nama dia keluar.
Terima kasih pada Alang Jack. Terima kasih juga pada Lenny Bright pada malam ini yang turut bersama dengan kita selaku moderator. Siapa lagi? Saya tengah tengok ni. Lenny Bright, Alang Jack. So far tu dua nama yang sikit-sikit nampak. Itu antara nama-nama moderator yang KC ternampak dekat sini. Dan terima kasih pada anda berdua lah kerana, dan juga moderator yang lain yang mungkin baru masuk, KC belum nampak nama-nama anda. Terima kasih kerana membantu KC menjaga ketenteraman keamanan live chat Malam Seram. Dan juga kita ada utai-utai, ya, utai-utai antara utai-utai Malam Seram. Patut ada kategori utai, ya. Ini saya ternampak nama Mr. Del Toro. Ini utai Malam Seram. Dia kira the OGs of Malam Seram. Lil Devil 8. Itu pun utai juga tu. Kira orang-orang lama Malam Seram. Terima kasih banyak. Dan nantilah saya akan tengoklah siapa lagi yang sedang bersama dengan kita dalam Malam Seram. Terima kasih. Antaranya juga kita ada siapa lagi yang dekat sini. Okey. Itu nama-nama yang saya perasan lah. Kalau tak perasan, minta maaf lah, saya tak dapat sebutkan nama anda. Kita akan mulakan kes yang pertama pada malam ini. Dan kes yang pertama ini datang daripada Farid, ya, bro Farid yang berkongsi kejadian. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang pegawai penjara, seorang bekas pegawai penjara. Dan kisah bro Farid ni yang beliau kongsikan pengalaman beliau bila menjadi seorang pegawai penjara lah, seorang warden dekat penjara ni. Kita akan sambung dan kita akan kongsi sama dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Apa kabar semua para penonton Malam Seram? Nama saya Farid. Saya adalah seorang bekas pegawai warden di sebuah penjara di Singapura. Kisah yang saya nak kongsi dengan KC dan juga para penonton Malam Seram. Dekat penjara ni banyak juga pengalaman-pengalaman pelik, seram, yang bukan sama sekali dialami oleh tukang jaga penjara. Malah inmates, banduan-banduan juga tidak terkecuali mengalami perkara-perkara misteri. Antara kisah-kisah penjara yang pernah diketengahkan tentang mawas yang seringkali mengganggu para banduan. Ada juga suara tangisan yang kedengaran, telapak kaki yang jalan di koridor, dan banyak lagi benda berkaitan dengan gangguan. Kisah saya ni, saya bertugas dan ditugaskan untuk operasi hukuman gantung sampai mati. Jadi sejujurnya saya banyak berdepan dengan inmates, para banduan yang tahu bila tarikh mati mereka. Lazimnya banduan-banduan ini akan ditempatkan dalam sel seorang diri. Tidak akan bercampur dengan yang lain kalau nak dekat dengan masa-masa dia nak digantung sampai mati. Daripada pesalah-pesalah dada sehinggalah kes-kes berat seperti membunuh, banyak. Adakalanya kita pandang mereka pun rasa simpati bila dapat tahu mereka akan mati.
Tapi bila kita pandang balik kesalahan yang dibuat, antaranya kes-kes bunuh ni, memang susah nak hadam. Bila dekat penjara, otomatik mereka yang kena hukuman mati ni kebanyakan akan menjadi terus menjadi seorang manusia yang baik, budi pekerti, akhlak dan segala-galanya. Kisah saya begini. Banduan yang nak dihukum mati akan diletakkan dalam satu sel, KC. Diletakkan dalam satu sel sebelum dia dihantar untuk ke tali gantung. Selalunya, operasi menggantung banduan ini akan berlangsung pada hari Jumaat, tepat pukul 6 pagi. Nanti para warden akan pergi ke sel yang nak mati ni. Dia buka pintu, dia akan bawa banduan ni keluar, berjalan menuju ke tali gantung. Dekat dalam bilik gantung tu ramai kisi orang. Ada doktor yang akan mengesahkan dia mati ataupun tidak, dan ada orang-orang yang lain tak perlulah saya sebutkan dekat sini. KC, ada banduan-banduan, mereka tahu mereka keluar daripada bilik tu nak menuju ke arah mati. Ada yang jalan dengan sendiri, tak perlu bantuan. Dia jalan seorang diri menuju ke arah tali gantung. Ada kisi perlu ditarik, meraung, tak nak mati, tak nak mati, tak nak, aku tak nak mati, tolonglah, please. Tetap akan diheret. Kalau dua pegawai tak boleh, sampai empat orang akan tarik dia keluar. Ada sebelum sampai dekat tali gantung dah terkencing-kencing, KC. Dah terberak buang air. Apa nak buat? Itu hukuman yang mereka dapat di dunia. Bilik yang ditempatkan mereka yang digantung ni bukan selalu ada orang. Tapi kadang-kadang bilik tu kosong, bilik itulah, KC. Nanti akan dengar suara orang menangis. Bilik tu juga akan dengar, KC, macam-macam bunyi dekat dalam. Kadang-kadang boleh nampak kelibat orang yang ada dekat dalam. Sampai saja dekat tali gantung, dia akan naik dekat atas, berdiri dekat satu platform yang mana akan disarungkan kepalanya dengan kain. Tali gantung akan disarung dekat leher. Dan kalau KC nak tahu, orang yang gantung mati ni bukan kerana tercekik. Orang yang digantung mati kerana impak yang dia jatuh dan tulang belakang dia putus ketak dan meninggal dunia. Dia bukan tercekik sebabnya proses gantung ni tidak boleh menganiaya seseorang itu. Kematian itu harus instant. Dia tidak boleh orang tercungap-cungap nak bernafas. Selepas digantung, doktor akan tengok sah ataupun tidak dia dah meninggal ataupun tidak. Kita akan tinggalkan buat seketika sebelum dia dibawa keluar untuk benar-benar letakkan dia dalam kategori banduan yang sudah menjalani hukuman gantung sampai mati. Dekat bilik tu, KC, bilik gantung dan bilik terakhir, the final room, bilik ni dua jangan main-main. Banyak roh-roh yang tak tenteram, KC. Ada kalanya bila jalan dekat situ boleh rasa roh-roh marah yang geram ada dekat dalam dua bilik ni. Mohon maaf kalau kisah saya tidak seram, tapi saya harap kisah saya ni dapat menyedarkan semua. Jangan bermain dengan undang-undang.
kalau hukumannya gantung, bukan senang nak dapat kemaafan daripada pihak berkuasa. Saya ada banyak cerita dalam prison, tapi setakat di sini sajalah saya nak kongsi dengan Casey. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia kisah daripada brother kita yang berkongsi pengalaman bekas pekerja di penjara dan beliau ditugaskan di Departemen Hukuman Gantung dan dimasukkan dalam satu bilik. Seperti yang diceritakan, ada yang keluar daripada bilik tu macam dengan sendirinya. Dia buka je pintu, dia jalan. Dia jalan pelan-pelan kan. Sebenarnya Farid ada jelaskan lah orang-orang yang macam mana yang mungkin jalan dia relax sebab dia ada sebut. Kita saya rasa tak perlulah terlampau detail sangat, dan benda ni pun saya rasa untuk saya sajalah. Ada juga yang meraung terpekik minta tolong, tak nak mati kan. Tapi apakan daya, itulah undang-undang yang telah pun mereka mungkin berdepan dengan. Jadi terpaksalah mereka akhiri hidup mereka ke tali gantung kan. Jadi kisah tadi membuat kita sedar dan juga menghargai hidup ini. Jangan buat benda bodoh lah. Ada kalanya kita akan melakukan sesuatu, fikir dahulu pendapatan menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Okey. Baik, terima kasih pada brother kita ramai yang suka dengan kisah yang tadi. Yang ini daripada Zaim nama beliau. Apa khabar Casey, khabar baik. Nama saya Zaim, saya nak berkongsi kisah ketika memancing di tepi pantai. Kisah saya ini berlaku dekat kawasan Pantai Changi. Ketika itu saya sedang memancing bersama dengan sahabat rapat saya, kata bro Zaim, bersama dengan kawan saya bernama Zainuddin. Jadi satu Zaim, satu Zainuddin. Patutlah best friend nama serupa Harap Casey dapat bacakan kisah saya dalam rancangan Malam Seram. Kita sambung kisahnya dengan kisah memancing di Pantai Changi. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Malam tu seperti yang kita selalu lakukan. Saya dengan kawan saya bernama Zainuddin, kata Zaim, kami keluar pergi memancing. Antara tempat yang kami suka pergi adalah di Pantai Changi, kerana dekat dengan kapak, nak jalan pun senang. Jadi letakkan kenderaan betul-betul dekat tepi kawasan kita memancing. Kita pun turun daripada kenderaan dan pergi dekat tepi untuk mula pasang joran. Kita mula memancing waktu tu, kalau saya ingat, pukul 11 malam, Casey. Kita merancang untuk memancing ni pun last minute, pada pukul 8 kalau seingat saya. Kawan saya ni, Zainuddin, telah pun menelpon saya. Dia tanya, Zaim, nak mancing tak malam ni? Okeylah, pukul berapa kau boleh Kata, nanti dulu boleh tak? Kasih anak aku tidur. Aku dalam pukul 11 gitulah, kata kawan saya kepada saya. Saudara para penonton Malam Seram, sampai kami pasang joran, kami mula memancing. Dan apa yang berlaku pada waktu itu, saya dengan kawan saya ni memanglah tak fikirkan tentang benda-benda seram sebab dah biasa buat benda ni. Sambil tunggu umpan dimakan ikan, kita pun duduk dekat bangku yang ada di tepi pantai tu. Duduk sambil isap rokok, sambil makan keropok. Rhyme Isap rokok, makan keropok.
Dan kita berborak-borak lah, kan? Kemudian joran kita tu bergerak, eh? Ada loceng, bunyi loceng tu. Pergi, ikan terlepas, ya? Dia setakat makan umpan. Kita tambah lagi umpan baru. Jadi proses memancing ni, KC, sebenarnya lama. Saya ni lebih suka duduk memancing, sambil tu dapat berborak dengan kawan baik saya. So what happened, bila tengah memancing satu kali tu, bunyi loceng lagi tau. Kita pun tarik ke si kawan saya punya joran, dia tarik. Jadi si Zainuddin ni menarik joran sampai dekat depan tu. Joran tu tersangkut rupanya, macam tersangkut pada kain. Kain, eh ni apa benda ni? Tarik, tarik, tarik sampai dekat depan. Alamak, kain lah, terpaksa lah, takkan nak putuskan. Kita tarik dan berat lah kain yang besar. Kemudian dah terkena air, berat. Jadi cuba tarik tangsi tu gunakan tangan. Tarik, tarik sampai dekat atas ke si. Kain yang tersangkut tu adalah kain berwarna putih. Warna asas dia putih, tapi kain tu sebenarnya dah berlumut. Ya, dah lama mungkin dekat air. Macam mana boleh tersangkut? Kemudian saya ni lah boleh tanya soalan cepu mas kepada kawan saya. Eh, ni kain apa eh? Casey. Waktu itulah saudara para penonton Malam Seram. Bila saya tanya ni kain apa eh? Terus bulu rumah saya dengan kawan meremang ke si. Kawan saya terus masuk. Ish, soalan apa tu? Marah kawan saya. Jadi dia pun cuba putuskan mata kail yang tersangkut pada kain putih tu. Kawan saya angkat kain putih tu, dia nak buang dalam tong sampah. Saya cakap, eh, campak baliklah dekat laut. Ini tempat laut tau. Jadi kawan saya pun teringat, tak payah juga. Kita pun tak tahu ke sini kain apa. Kawan saya pun angkat kain tu, gulung-gulung-gulung, kemudian kita campak masuk dalam air balik. Dan kita duduk balik untuk terus memancing. Tapi waktu tu dah lain macam ke si. Dah rasa tak sedap hati. Perasaan kita macam kita ni sedang diperhatikan. So akhirnya kawan saya dengan saya buat keputusan untuk tamatkan memancing. Malam tu tak dapat ikan pun. Kita pun ke depan lah. Tengah nak tarik kita punya mata kail dengan tangsi, tiba-tiba Casey rasa berat. Eh, apa ni? Bila saya tarik, pusing-pusing-pusing, tersangkut kain yang sama, Casey. Berat ni, eh, ikan lah. Mula-mula ingat ikan, Casey. Rezeki sebelum kita tutup kedai kan. Tarik-tarik sekali sampai depan. Eh, kain tadi lah aku rasa. Eh, putuskan sudahlah. Kita potong, Casey. Putuskan kain tu. Waktu tu saya dengan kawan dah meremang, Casey. Kita pun simpan joran semua kan. Dah simpan joran, masuk dalam beg. Kita pun berangkat dan masing-masing kita pergi makan. Makan, minum dalam satu jam lebih dan terus pulang ke rumah. Masalahnya bila sampai di rumah. Saya masuk dalam rumah, isteri dengan anak-anak dah tidur, kata Zaim. Assalamualaikum. Saya buka pintu, masuk dalam, kedebum, tutup pintu. Terus saya pergi dapur ke si. Pergi dapur, kemudian saya mandi bersihkan diri. Waktu mandi, saya dengar suara orang dekat dapur. Dua kali ya dia panggil nama saya. Zaim. Zaim. Saya tengah mandi, bunyi air kuat kan? Bunyi air kuat agak bising lah untuk telinga ni. Tapi dengar macam orang panggil. Panggil nama saya. Dua kali ke si saya berhenti. Sayang. Sayang eh? Sayang? Tak ada orang menyahut. Saya buka pipe lagi mandi. Shhh, pipe hujan ke si. Ni anda bayangkan eh. Zaim sedang mandi dekat dalam rumah. Waktu ni dia dah balik lah. Tengah mandi ni. Sayang. Sayang. Saya sampaikan buka pintu ke si. Badan tengah bersabun ni, buka pintu, tengok dekat luar. Nampak isteri saya jalan ke si, lalu di sebalik tembok. Oh. Tapi kenapa isteri aku panggil tak menyahut? Saya tutup balik pintu, saya hidupkan air lagi. Tengah mandi-mandi, sekali lagi dia panggil. Ayy.
Waktu tu saya dah tahu dah ni bukan isteri aku ni. Saya terus mandi. Selepas badan semua dah bersih dari sabun, saya ambil tuala, saya bersihkan diri dan saya keluar. Saya nak tidur dalam bilik dengan isteri dan anak saya seorang tu, saya takut kisi. Takut mereka diganggu. Saya tidur dekat ruang tamu dekat sofa sampailah ke pagi. Kemudian, pagi tu isteri tanya, "Bang, bangun bang, subuh bang." Saya pun solat subuh, kemudian isteri tanya dengan saya, "Semalam abang tidur, kuat abang berdengkur dekat dalam bilik." Kemudian saya macam, bila masa aku tidur dekat dalam bilik ni? Aku tidur dekat luar. Macam mana isteri aku cakap aku dekat dalam bilik tidur kuat berdengkur? Saya pun mainkan peranan je lah. Sorry lah yang, sebab tu abang tidur luar. Abang tidur luar, nanti tak ganggu, penat sangat agaknya lah. Itulah, kuat bang, saya sampai kejut abang. "Bang, bangun bang, kuat sangat bang berdengkur, nanti anak bangun." Casey, yang isteri saya kejut tu siapa? Saya langsung tak masuk bilik. Saya diamkan diri dan gangguan tu berlaku hanya untuk satu malam tu sajalah. Selepas gangguan tu berlaku, saya solat subuh. Waktu subuh tu, selepas subuh terus saya buka kisi YouTube bacaan surah-surah daripada pagi sampai ke malam. Isteri saya sampai tanya, "Bang, kenapa tiba-tiba nak buka surah non-stop bang?" "Tak adalah, rumah kita ni dah lama tak dengar surah. Tak apalah, putarkan ajalah." Padahal kisi. Terima kasih. Selamat malam seram. Naim. Naim. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Itu dia kisah Bro Zaim. Memancing di Pantai Changi, ya, yeah, ternampak kain putih. Kemudian dia boleh tanya soalan, "Tapi ni kain apa ? Sejujurnya bila saya baca cerita ni kan, bila keluar dialog tu saya terbaca, "Tapi ni kain apa ? Saya automatik remang. Dia macam auto remang. Dolby digital remang ke kiri sampai ke kanan dia pergi. Ni auto punya. So, saya sebab, seram pun cerita ni. Walaupun ceritanya ringkas kan, tapi dia boleh tanya kawan dia, "Tapi ni kain apa Campak dekat laut kan, dia pula dapat. Maknanya benda tu macam, kau tadi kau tunggu aku Takpelah aku ikut kau lah Sampai rumah tengah mandi itulah dia panggil nama Berkali-kali dia panggil. Okay, seterusnya. Kisah seterusnya ini, sebelum Casey berehat dan Casey akan bacakan sekarang, pengalaman ini dengan tajuknya 3 hari berturut-turut diganggu. Wow. 3 hari berturut-turut diganggu, kisahnya daripada pengirim kita, nama beliau Min, nama yang digunakan, nama samaran Min. Kita ikuti kisah daripada Min dalam pengalaman 3 hari berturut-turut diganggu. Jom. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam dan para pendengar Malam Seram. Nama saya Min dan saya seorang peminat Malam Seram sehingga Min maraton semua video KC di YouTube channel tak kira waktu. Time memasak, relax, lipat baju, Malam Seram jalan terus. Terima kasih kepada Min ya. Baiklah, inilah kisah yang Min ingin ketengahkan. Pengalaman Min terjadi pada tahun 2019, beberapa hari sebelum masuk bulan puasa. Min diberitahu oleh keluarga bahawa mereka akan ke Kedah atas urusan tertentu. Min pun terkejut sebabnya short notice kisi. Dapat tahu pada saat-saat yang terakhir sangat bila diberitahu oleh keluarga yang mereka akan pergi ke Kedah. Tapi apa nak buat? Nak tak nak terpaksa okeykan je lah.
tak boleh ikut, kena duduk seorang diri dalam rumah kerana Min perlu keluar bekerja. Kisah ni Min bagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama, malam gangguan di malam pertama. Kemudian gangguan di malam kedua, gangguan di malam ketiga. Gangguan malam pertama. Tak silap, tidur sekitar jam 12. 12 tengah malam. Lampu bilik memang Min takkan tutup sebab Min seorang yang lemah semangat, Casey. Kalau tidur, mesti bilik itu terang. Min cuba buat normal dan tidur seperti biasa. Selepas chatting dengan boyfriend melalui WhatsApp, sekarang dah pun kahwin lah, dah ada seorang anak pun. Tapi ini dulu, Casey. Tak lama lah, 2019 eh. Jadi tengah chatting dengan boyfriend waktu tu dekat WhatsApp. Entah macam mana, katil Min digegarkan, Casey. Tengah baring ni WhatsApp ni, tiba-tiba rasa macam katil bergegar. Eh, ni apa ni? Bila rasa katil tu bergegar, macam ni betul ke ni? Kenapa katil aku bergegar ni? Macam dalam mimpi pula. Serius ke si? Dapat rasa gegaran satu katil. Min terus, daripada tengah WhatsApp-WhatsApp sampai tertidur ni kan, terus terbangun ke si? Terbangun, bangun tengok sekeliling, tak nampak apa-apa. Tengok jam, waktu tu dah pukul 3.30 pagi. Terus Min terbalikkan bantal kepala, kemudian baring mering sambil baca surah 3 kul. Selepas baca, Min WhatsApp melalui voice call. Boyfriend minta dia temankan sehingga habis bateri telefon. Min janji boleh dengar suara dia sedang bekerja dan berborak. Jadi maksudnya malam tu sebelum tidur WhatsApp boyfriend kan. Kemudian sampailah tertidur. Ketika tidur tu katil dia bergegar. Terbangun ingatkan mimpi, tapi rasa macam tak sedar hati. Telefon boyfriend, suruh temankan, tak apa, you buat kerja, handphone you on aja to call I, WhatsApp voice call. Jadi dia temankan, dengarlah bunyi tengah dia bekerja, bercakap dengan kawan. Min taruh handphone kat tepi, at least kalau apa-apa Min boleh cakap on the spot, boyfriend boleh dengar. Jadi esok paginya, Min hanya berfikiran positif tentang kejadian seram pada awal pagi tadi. Mungkin perasaan takut terbawa-bawa sampai ke tidur agaknya. Tapi rasa macam betul ke si? Tengah tidur, rasa katil. Bila bangun dia berhentilah. Tapi macam, aku mimpi ke benda ni betul ni? Gangguan malam kedua. Sedang Min tidur, tengah-tengah malam, Min terjaga buat seketika sebab terdengar ada something ketuk pintu bilik Min. Casey tengah tidur ni, terbangun Casey sebab terdengar macam ada orang ketuk pintu bilik Min pada waktu itu. Pukul berapa ni? Pukul 12 lebih. Siapa tu? Terus ketukan tu berhenti. Dan ketukan yang bunyi tu sama seperti ketukan yang Min selalu buat bila balik rumah, nak masuk bilik, mungkin bilik ibu, ayah kan. Misal kata kalau Min suka ketuk pintu, duk 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 duk, bunyi dia sama macam tu, Casey. Dengan sekali lagi tak fikir panjang, Min terus baca 3 kul, berulang-ulang baca, baca punya baca, sampailah penat dan tertidur. Sampailah keesokan pagi, pergi kerja, muka pucat, Casey. Takut duduk dalam rumah, yang mana dalam rumah tak ada ahli anggota lain, cuma Min seorang saja yang ada. Casey, oleh kerana tidur, bangun, ketakutan,
nampak mata ni lebam. Bos sampai suruh ambil cuti. Cakap, eh, kamu ni nampak penat eh. Ha, pergilah ambil cuti rehat. Jadi, Min pun ceritakan pada bos apa yang berlaku dekat rumah. Gangguan malam ketiga. Lepas lepak dengan member depan rumah Min, member Min semua budak lelaki ke si? Semua budak ingusan. Min ajak ketiga-tiga member tidur dekat ruang tamu, tapi diorang semua tak nak sebab takut. Takut nanti ada pegawai datang, kena kahwin. Sedangkan Min dah minta permission dari parents dan diorang benarkan untuk tiga kawan ni tidur dekat ruang tamu. Buka pintu, buka tingkap, lepak je kat depan tu sampailah tertidur kan. Tapi itulah, semua tak nak, takut. Merayu punya merayu, tolonglah, kalau aku dah cerita kat korang, aku takutlah, mak aku tak ada ni, abah aku pun tak ada. Dah berapa hari korang kat sini, sudahlah. Okay, korang nak berbual, korang berbual kat ruang tamu, aku masuk bilik aku tidur. Tolonglah. Tak nak. Nanti kena tangkap nanti. Jadi, apa nak buat? Diorang buka TV konon nak bagi rumah tu riuh sikit lah. Mereka duduk berbual. Secara tak sengaja terbuka betul-betul dekat channel horror movie yang tiba-tiba nampak mata dekat skrin televisyen. Masing-masing kecuk perut dan diorang terus cabut lari. Bila buka TV tu ada scene, nampak mata scene cerita horror ni lah. Apa ni? Semua lari ke si? Ketakutan keluar. Padahal tu kebetulan saja. Bayangkan saudara, semua lintang pukang lari keluar rumah dan kemudian diorang suruh call if kalau ada apa-apa terjadi. Apa-apa telefon. Dia keluar lari. Apa-apa, kalau ada gangguan, telefon. Malam nanti mereka akan, katanya, kalau ada gangguan pada malam nanti, telefon dan mereka akan ramai-ramai turun untuk tolonglah, berikan bantuan. Ayolah, apa nak buat? Nak tak nak, terpaksa sekali lagi bermalam seorang diri. Tidur sambil buka lampu bilik, semua Min hidupkan lampu dalam rumah. Tengah sedap tidur, terdengar ada suara berbisik dekat telinga belah kanan, tapi Min tak faham bahasa apa yang digunakan. Seolah-olah baca, macam membaca sesuatu lah. Apa tu dibaca tu? Min boleh lagi buka mata sikit je. So, bila buka mata sikit, nampak kipas tengah ligat berputar. Kan? Ligat tu tengah putar-putar. Ligat ke si kipas tu berputar? Dan jam di dinding sama ke si? 3:30 pagi. Sambil tu, tengok pintu dan tulis sebelah kanan, masih sama, tak nampak apa-apa. Tapi dengar sehingga jam dinding tu macam tiba-tiba terjatuh. Kedemam. Terus terbangun dari katil. Min call member seorang demi seorang, tapi semua cakap aja apa-apa kau call. Kita datang. Rumah kau buka lampu. Jangan gelap sangat. Haruk ke si call. Semua tak angkat. Tidur matilah tu. Tak guna betul. Jadi terpaksalah sekali lagi WhatsApp, telefon boyfriend, dan dia pun terpaksa layankan seperti semalam. Keesokannya seorang-seorang kena bambu dengan saya. Kena marah kawan-kawan rapat ni. Dan sebelum apa, Min akan ceritakan pada keluarga, termasuk dengan Min ingin tumpang tidur di rumah salah satu member yang rumahnya tak terlalu jauh. Jangan judge, rumah member Min tu ada parents diorang dan juga setidak-tidaknya Min tak kesorangan dalam keadaan seperti malam-malam yang telah berlalu. Jadi beri telefon, beritahu dengan ibu dengan abah,
nak telefon tidur di rumah salah seorang teman yang mana dah minta izin ibu dengan abah benarkan dan tanya parents kawan, kawan parents benarkan. Jadi actually apa yang berlaku pada Min sebenarnya ada adalah gangguan. Bila dapat tahu ini adalah gangguan jin. Dan gangguan jin ini yang telah pun mengikuri pulang 3 bulan lepas. 3 bulan lepas, seingat Min, kita pernah pergi beriadah di sungai bersama dengan member-members. Ini pun yang berlaku agak lama ke si. Jadi ada seorang members ni di kalangan members yang lain bernama Bob, bukan nama sebenar. Katanya boleh scan dari jauh. Min tak ceritakan segalanya pada dia, tapi apa yang diterangkan semuanya tepat. Dia yang bagi tahu Min ada masuk ke hutan 3 bulan lepas. Umur jin dah beratus tahun yang datang mengganggu rumah Min ketika Min seorang diri. Sebab apa dia datang ganggu Min ketika parents tak ada? Walaupun kisah dah berlaku 3 bulan lepas ni, katanya nak berkawan, kata seorang teman ni. Soalan yang pernah ditanyakan pada Bob dekat mata dia selalu berlega-lega. Bob pun reply dan mengatakan dia ternampak sesuatu dekat depan bilik. Depan bilik awak. Akhirnya Min pergi berubat di Darul Syifa dan sambil ustaz tu sedang baca ayat-ayat suci, dapat rasa badan Min macam ada bahang. Baru dapat tahu ke si jenis jin yang merasuk dan mengganggu adalah jin nenek kebayan. Ustaz bagi minuman air yasin, dia suruh minum dan sapu dan renjis sebagai penawar. Bayangkan benda ini berlaku ketika ibu ayah tidak ada di rumah. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, sebelum saya berehat dengan lagu, saya nak baca satu lagi kisah. Ini pengalaman seram daripada seorang seorang ahli anggota kumpulan paranormal. Lebih tepat lagi, beliau adalah bekas ahli anggota kumpulan paranormal bernama dia kata, Casey, jangan sebut nama yang tertera dekat alamat email. Tolong jangan sebutkan, sebab saya dengan kumpulan saya pun hingga sekarang ini ada selisih faham, ya. Dan sampai sekarang belum settle lagi. Cerita saya ni bukan nak memburuk-burukkan kumpulan saya. Saya pun tak nak sebutkan nama mereka. Saya nak berkongsi dengan Casey pengalaman-pengalaman yang menarik ketika saya menjadi salah satu ahli anggota yang terawal, Casey. Bila saya katakan yang terawal, maknanya saya have say. Saya boleh berikan pendapat pandangan saya sebagai senior members dalam kumpulan ini. Kumpulan ini ditubuhkan oleh seorang lagi teman dengan seorang lagi senior yang mana mereka telah rekrut saya dan beberapa orang lagi. Jadi dia ada yang founder, kemudian the first member punya group dan diikuti dengan susulan members-members yang lain. Saya ikut kumpulan ni dah pun pada waktu itu nak dekat 3 lebih tahun ke si. Sebelum saya tarik handbrake dan saya hentikan ya aktiviti saya dengan kumpulan ni atas sebab-sebab perkara-perkara politik dalaman yang saya tak suka. Jadi, saya nak berkongsi aktiviti yang dilakukan oleh kumpulan paranormal .. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saudara para penonton Malam Seram, anda bayangkan, mereka atau beliau menganggotai kumpulan paranormal dan
Antara aktiviti yang kami lakukan adalah aktiviti menguji keberanian uji nyali. Ada juga aktiviti yang dilakukan oleh kumpulan paranormal ini adalah aktiviti memanggil makhluk halus. Dia panggil, Casey, eh? Dia bukan setakat buat eksperimen, dia panggil. Ada upacara-upacara tertentu yang dilakukan oleh seorang ahli anggota paranormal kita ni. Dia adalah seorang pakcik yang ada pengalaman dalam dunia perubatan. Dia akan datang, nanti bawa kemenyan, tempat bara, ada bunga, ada tu, ada ni. Dia buat upacara dia untuk panggil benda tu datang. Nanti dia akan angkat tempat bara tu dengan asap kemenyan berkepul-kepul. Dia jalan dekat kawasan yang mana dia tahu rasa-rasanya ada benda tu, dia tiup. Jadi tujuan dia meniup benda tu dekat hutan ni macam kasih makan ke si? Yalah, dia seolah-olah kalau nak panggil kucing, kita letak makanan kan dekat atas lantai, nanti kucing tu datang kan. Ataupun kalau burung, kita taburkan, taburkan ke kacang ke, taburkan roti, nanti burung tu akan datang ikut trail roti makanan tu. Begitu juga yang dibuat oleh kumpulan, begitu juga yang dibuat oleh pakcik yang ditugaskan untuk memanggil makhluk-makhluk ini. Jadi dia akan angkat tu, dia tiup, dia baca-baca-baca, mulut tak tahu apa dia baca, dia tiup sebelah sini, dia jalan satu lagi sudut, dia tiup lagi, jalan, nanti asap tu banyak, nanti bila asap kemenyan tu makin kurang, dia tambah lagi, dia tambah lagi, jadi asap tu sentiasa berkepul-kepul. Dan dia angkat tempat bara tu kan, dia letakkan dekat satu sudut, dia tambah lagi kemenyan tu, dia baca, 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 baca. Kita semua dah standby dekat tepi dengan kamera. Dan Casey, to be honest, selalunya kalau makhluk ni datang, tak boleh rakam, Casey. Dia akan ganggu segala barang-barang elektronik yang ada. So orang yang dapat rakamkan makhluk halus ni, ada kalanya dengan secara kebanyakannya, maaf, dengan secara tidak sengaja, dengan secara tak sengaja baru boleh rakamkan. But kalau kita panggil, selalunya dia tahu, dia nampak orang ramai kan, dia akan menjejas barang-barang elektronik, nanti rosaklah. Kamera tak boleh rakam, alat rakaman nanti dengar bunyi bising. Itu perkara memang benar berlaku. Jadi saudara para penonton Malam Seram, so benda tu datang ke si? Sebabnya dekat salah satu kawasan tu boleh rasa bila pak cik ni panggil, sini, sini, satu persatu datang, dia bawa sekeliling tempat yang kita berdiri tu, bahang ke si, bahang hutan, bahang semak, panas. Kamu diri sini, kamu cakap, kamu rasa apa? Saya pergilah ke si, jalan kat depan ni, berdiri, sejuk apa? Suhu dia turun. Gunakan alat mengesan suhu tu, tak boleh baca pun sebab rosak, tiba-tiba rosak. So maknanya benda tu ada dekat. Satu persatu mengalami fenomena yang cukup menarik ni. Saya pernah buat, Casey, and benda ni memang tak bohong. So datang, datang sini, panas, panas bahang-bahang, diri satu sudut ni, sejuk apa? Memang sejuk. Itu salah satu aktiviti yang dilakukan, memuja, memanggil untuk rakamkan. Tapi selalunya fail, mission tak accomplish sebab tidak ada bahan bukti yang dapat kita lakukan. Setakat benda-benda yang normal lah, antaranya bunyi-bunyi yang kita rasa kita dapat rakamkan sesuatu, gambar yang mungkin samar-samar, tapi clear cut nampak hantu memang tidak pernah, sebab selalu alat-alat gadget kita akan rosak ketika makhluk ni datang. Selain dari itu, Casey, bila dekat dalam hutan, kita ada upacara memuji untuk panggil. Yang kedua tadi katakan, uji nyali. Kita akan letak subjek menjadi bahan penarik, Casey. Dan pernah sekali kita memanggil pasangan adik-beradik perempuan. Yang ini bukan dekat hutan, yang ini kita buat dekat kawasan McRitchie. Dekat McRitchie ni, dia ada boardwalk, tempat jalan atas papan, memandang ke arah memandang ke arah reservoir McRitchie. Duduk dekat bangku tu, tengok depan. Dua beradik ni kita letakkan dekat bangku, duduk berduaan. Mereka nak join kumpulan kita, kita cakap okey. Mula-mula suruh buat seorang, tak nak, takut.
Jadi ketua kumpulan kasih peluang buat adik-beradik dua orang, dua-dua duduk dekat situ. Kita dah pasangkan kamera, pasangkan mic, kita jalan. Kan? Jalan. And then tengah duduk dan monitor sound ni, tiba-tiba dengar ke si? Dengar orang bercakap. Kemudian saya punya ketua kumpulan marah. Jangan cakap. Please, diam boleh, diam. Kita nak rekod ni. Takut nanti ada suara, kita tak dapat rakam. Kemudian dua budak cakap, kita tak cakap apa-apa. Casey, kita semua dengar eh. Itu akulah. Tiba-tiba bila semua dengar, termasuk dua budak perempuan ni dengar suara, saya punya ketua kumpulan terus marah. Hey, siapa tu? Jangan main-main eh. Alamak. Siapa? Itu akulah. Budak dua tu menangis, Casey. Menangis, kata, nak keluar. Takut. Semua lari ke arah dua partisipan uji nyali. Terpaksa batalkan. Dan itu sekalilah mereka buat dan tak buat lagi. Sampai ke hari ini tak pun jadi ahli anggota sebab mereka takut sangat-sangat. Dua orang pun takut, Casey. Itu antara pengalaman yang dapat saya kongsi dengan Casey. Tak semua kumpulan paranormal menggunakan khidmat-khidmat tertentu untuk memanggil menyeru hantu. Tapi kumpulan saya menggunakannya. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Itu kisah yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Kisah akan berehat seketika. Terima kasih atas kiriman anda, bro kita yang nama sepenuhnya tak nak disebutkan. Terima kasih perkongsian. Bila dipanggil tu, alat-alat elektronik akan ada gangguan. Nak rakam susah dan mereka cuba berkali-kali, cuba letak mungkin dekat sudut yang lain, jarak dia, gunakan alat yang baru, tapi tetap tak boleh lawan gangguan elektronik yang terkena pada alat-alat mereka. Baik, kisah akan kembali sebentar nanti. Terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas lagu berikut ini. Tidak pernah aku terfikirku akan bersendirian hidup tanpa dirimu. Aku masih sangsi dengan alasan yang kau beri. Mudahnya kau pergi, walau pernah kau sumpah berjanji ku tak akan ada pengganti. Janji tinggal janji, harapan menjadi mimpi. Dahulu bila bersama kau, kata jodoh kita ini selamanya. Kau takkan menjadi puncak perpisahan kita. Yeah.
pernikahan kita. Datang darinya, aku tetap redha. Walau sakit itu ku terima. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan, dan yang sulit jangan dicari. Okey, lagu tadi Janji Tinggal Janji versi rock tadi ciptaan fan Malam Seram. Janji Tinggal Janji, terima kasih atas ciptaan lagu tu. Ada di YouTube kalau tak silap saya. Saya cuba type sekejap. Janji Tinggal Janji rock. Ada tak? Sebab tiap hari ada orang share. Ni dia, rock version ada. Afiq 6661. Boleh, ada tak Janji Tinggal Janji rock version? Nanti ada Brother Afiq dengan gitar kuning dengan seluar seluar camouflage. Terima kasih banyak. Dan pada yang sudi menonton Malam Seram, terima kasih KC ucapkan. Baik, yang ini kiriman-kiriman seterusnya. Pengalaman yang mungkin tak dapat dilupakan dari anda semua. Terima kasih banyak atas perkongsian kisah. Sebelum tu saya nak bacakan ucapan super chat, super sticker anda dalam Malam Seram. Terima kasih Cinta Hati Yayang, sumbangan anda. Zainuddin Hassan, terima kasih atas sumbangan anda. Sumbangan super sticker. Miri Pari, terima kasih sumbangan super chat anda. Hazri Hussein, terima kasih sumbangan super chat anda. Ya, katanya saya doakan semoga Casey dan keluarga kaya kesihatan, amin. Kaya ibadah, kaya rezeki dan dipermudahkan segala urusan, amin amin. Ya, Lil Devil, terima kasih sumbangan super chat anda. Right Crawler, terima kasih sumbangan super sticker anda. Black Jack, terima kasih sumbangan super sticker. Angelina Baby, terima kasih sumbangan super chat anda. Kak Tina, Masya Allah sumbangan anda, terima kasih Kak. Salam KC and Geng Momok. KC for your two boys, Awesome Hayan. Awesome dah pun masuk Premier One, belajar rajin-rajin ya sayang. Terima kasih pada Kak Tina Type sumbangan dari anda. Magdalene, terima kasih Magdalene sumbangan super sticker yang mungkin berada di US sekarang ini. Saya nampak ni, Masya Allah, Ya Allah, Alhamdulillah, sumbangan Bro V Daniel Titus, Masya Allah, $1,000. Terima kasih kepada Bro V Daniel Titus, sumbangan anda $500, besar sumbangan Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ya Allah atas sumbangan anda. Katanya ikhlas dari saya KC dan one more KC, wassalam. Masya Allah, terima kasih kepada Bro V Daniel Titus, sumbangan cukup besar ni. Alhamdulillah, syukurlah. Terima kasih banyak. Dan pastinya dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, insyaAllah ya. Wan Muhammad Azim, terima kasih juga sumbangan besar daripada anda. Hampir setiap malam juga memberikan sumbangan untuk Malam Seram. Salam kepada Casey dan tim dan semua ahli Malam Seram. Bos, ini sedikit sumbangan dari saya dan isteri buat support Malam Seram. Buat apa yang patut je bos. Buat Awesome dan Hayan seorang $10. Semoga Allah permudahkan segala urusan, insyaAllah. Terima kasih ya. Dan saya sedang berurusan, nanti saya nanti bila saya dah siap ada gambar ataupun video, saya akan kongsilah sumbangan yang lalu kan, yang saya janjikan. InsyaAllah nanti akan saya beritahu anda. Okey, potato potati sumbangan super chat juga yang besar daripada anda. Salam KC, salam tiap weekend saya dan keluarga tak lepas tengok YouTube catch up Malam Seram and become our family bonding time. Kalau pergi cycling sorang-sorang pun saya dengar Malam Seram sebagai peneman. Keep up the good job, Malam Malam Seram. Terima kasih ya. Tengah cycling dengan cerita seram. Tak ke seram tengah kayu-kayu, tiba-tiba rasa macam belakang ada orang ikut.
Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, syukur atas sumbangan-sumbangan anda semua malam ini yang terus menyokong Malam Seram, KC. Okeylah, sumbangan yang besar hari ini sangat-sangat besar. Saya akan buat Malam Seram sampai pukul 2 pagi. Eh? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey saudara, Malam Seram hari ini sumbangan anda luar biasa sangat-sangat. Saya akan lanjutkan sehingga jam 2 pagi ya. Baik. Ini datang daripada pengirim kita bernama KC, nama saya Arman tapi kawan-kawan panggil saya Armani. Oh. Nama nak atas eh. Nama Arman eh, kawan panggil Armani. Okey. Ini kerana saya suka potong rambut yang sama daripada zaman sekolah sampailah dah beristeri, dah beranak. Rambut saya tetap rambut fashion yang sama, iaitu rambut Armani. Rambut Armani tu macam mana eh? Nanti saya akan Google lah cari eh. Rambut Armani eh. Okey. Yang ini kisah daripada pengirim, Bro Armani. Kejadian saya ni KC, saya ni suka pusing-pusing waktu malam. Nanti kadang-kadang randomly saya akan ajak isteri saya, yang jom nak keluar. Nanti kita akan beli makan dan lazimnya kita akan bungkus tapau makan tu dalam kereta. Saya akan drive pergi tepi laut kan. Kemudian dekat situlah kita akan duduk sekejap dan makan. Ada kalanya tengah drive isteri akan suap benda-benda yang mudah lah untuk dimakan, macam burger, fries. Kalau benda-benda yang susah makan macam nasi ni, nasi goreng dan sebagainya, kita akan letak kereta tepi laut, kita akan makan dekat dalam kereta. Jadi malam tu sama, saya ajak isteri keluar. Kemudian isteri kata, boleh bang tapi tak nak makan lah bang, kalau abang nak pun makan seorang lah. Takpelah, kalau awak tak makan, saya kita pusing-pusing je lah. So naik kereta ke si, daripada rumah saya dekat Bedok, saya pun drive. So malam tu isteri tanya nak ke mana. Saya macam nak ke mana keluar. Sebabnya selalu ada idea, tapi tempatnya samalah. Tak habis-habis tepi laut, tepi laut, tepi laut, ataupun memandu dekat kawasan bandar. Jadi waktu tu saya tanya isteri, yang nak tak kita drive pergi Kubur Kasim? Sebab saya tinggal Bedok ke si, Kubur Kasim dengan rumah tak jauh. Alah, setakat pass by je kan. Isteri berkata, boleh lah bang. Lepas tu, lepas Kubur Kasim kita naik, kita terus pergi ke daerah Kalang lah, nak tak? Okey lah. So masuk kereta, drive pergi ke Kubur Kasim. Saudara, bila sampai, sebelum sampai dekat Kubur Kasim, saya tengok sekeliling kawasan tu dah sunyi kisi. Kenderaan tak ada pun yang lalu kecuali kenderaan saya. Tengah drive kan, drive pelan. Jadi Kubur Kasim bila sampai tu di sebelah kiri, betul-betul tepi kenderaan. Sampai dekat Kubur Kasim, saya drive pelan sampai dekat satu sudut yang mana saya tengok depan tak ada kenderaan, belakang tak ada kenderaan. Saya stop dekat tepi jalan. Saya stop tengok Kubur Kasim tu ada pagar, ditutup pagar tu. Jadi sekeliling tu dah tutup. Saya dengan isteri, saya tanya isteri, yang ni lah Kubur Kasim. Tahulah bang, selalu kan pas by sini. Kemudian isteri cakap, bang turunkan tingkap. Turunkan tingkap aja ke si, tiba-tiba kami berdua dengar bunyi burung hantu. Isteri saya ni boleh cakap, bang, dengar tak bang, bunyi burung hantu.
Dalam hati saya ni, ya Allah, kenapalah kau pergi tegur yang? Alah, takpelah, jomlah. Naikkan tingkap, saya terus drive ke si. Dah lalu keluar daripada kawasan si gelap tu dekat Kubu Kasim, dah sampai dekat main road, saya pun baru cakap dengan isteri. Tadi, abang nak tegur sikit boleh? Apa bang? Kenapalah awak pergi tegur tadi? Tegur apa? Tu yang bunyi burung hantu? Eh bang, saya bukan tegur. Ini isteri dia cakap eh. Eh bang, saya bukan tegur suara perempuan nangis ke, bayi menangis ke, saya tegur bunyi burung hantu. Mana tahu betul-betul ada burung hantu kat atas tu. Jadi saya cakap dengan isteri, awak kalau nak tegur malam-malam macam ni, bukan setakat tegur burung hantu. Bukan setakat tegur orang menangis, bayi menangis. Dengar suara makhluk-makhluk, burung hantu, kucing, anjing pun jangan tegur, buat bodoh sudah. Tak adalah bang, tadi mesti ada burung hantu lah, sebab tu ada bunyi. Marah isteri saya dekat saya. Kita tak berbual lepas tu, Casey. Isteri merajuk dengan saya. Sepanjang perjalanan saya cuba ajak berborak, dia tu je lah. Om perempuan, kalau dah merajuk sepanjang perjalanan ni. So akhirnya saya ni terasa haus lah. Mungkin dah penat bergaduh kan. Saya pun pergi dekat stesen minyak. Saya masuk dalam stesen minyak, saya kata, abang nak beli air, nak beli air tak? Dia buat bodoh ke si? Langsung tak lain saya. Okey, nak keluar tak? Dia diam. Saya pun keluar lah, pasal lah. Keluar pergi beli air. Tengah beli air, saya nampak isteri saya buka pintu keluar, berdiri dekat luar pintu. And then angkat dengan plastik kan, saya belikan dia air lah. Saya tahu ke si, walaupun om perempuan ni kita tanya nak beli air ke tak nak, dia diam sebab tengah marah kan. Belilah air yang dia suka. Betul, belilah air yang dia suka. Kalau tak beli, bergaduh ke si? Oh, awak minum sorang lah. Walaupun kita ada alasan yang kukuh, saya tanya awak tadi apa awak tak nak. Belilah. Saya beli ke si minuman untuk isteri. Saya beli sedikit crackers, keropok dengan minuman saya. Saya keluar. Nampak isteri saya dekat luar. Saya jalan. Kenapa dia di luar? Tahu tadi kalau nak keluar, saya matikan enjin. Isteri diam. Buka pintu, taruh. Kemudian, masuklah. Isteri dekat luar kata, bang, boleh buka surah-surah tak? Boleh. Isteri naik kereta, buka surah, all the way drive, turunkan tingkap. Casey ingatkan okeylah, tak ada apa-apa kan. Kemudian baru selepas 15 minit driving Casey, kali itu dia keluar daripada kereta, baru dia bercakap, tadi bila abang pergi beli air, dekat belakang saya dengar ada suara orang bang. Terus meremang, kata isteri saya dekat saya. Dua kali Casey dia tegur. Ini kalau saya tegur lagi, mau sebulan tak berbual. Saya pun kata, tak apalah, jangan cakap lagi. Saya kata dengan dia secara lembut, jangan cakap lagi. Jadi isteri saya pun diam. Dah putar surah 15 minit kan, dah drive 15 minit baru dia bercakap dengan saya. All the way putar surah, tengok dia dah okey sikit, barulah kita mulalah pergi ke tempat-tempat lain Casey. Dalam perjalanan, isteri saya tanya, air saya abang ada belikan tak? Nasib baik saya belikan ke si. Kalau tidak, lebih seram daripada gangguan hantu. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Kan? Nampak? Hanya orang lelaki yang faham pasangan, perangai pasangan tu akan faham ya. Tengah merajuk, awak beli air, jangan beli seorang. Casey, tapi Casey, saya tanya dia, dia tak jawab, dia tak cakap apa-apa pun. Belikan aja. Paling-paling tak minum, kau lah minum ya. Belikan aja. Nampak? Dia turun, dia tahu isteri dia. Diam, tak layan. Sampai kedai beli. Dah dry, dah okey kan? Pada, macam dah tenang, dah tak merajuk lagi. Air saya mana? Kau.
Nasib baik belikan isteri eh. Tapi itulah, isteri dia menegur kan. Bila tegur tu, suami pun tegur balik eh. Cakap baik-baik kadang yang. Tapi dia argue lah, logik dia, saya bukan tegur suara perempuan menangis, saya bukan tegur suara bayi menangis, saya tegur burung hantu. Itu kan ada pokok-pokok, mestilah ada burung hantu. Benda tu memanglah logik eh. Tapi itulah. Ramai kata kat sini, ini kesi betul kesi. Orang perempuan cakap tak nak, tak nak, kau belikan aja. Bila nanti dia minta, kau tak ada, lagilah bertambah gaduh. Kan? Yang ini daripada Faris Salim eh. Jangan takut eh. Beras kita beli kesi. Ini statement tak pakai eh. Tak boleh. Siku eh, tak boleh. Beras kita beli eh. Bang, ya, ya sayang. Ya, apa dia? Ayolah, eh, daripada Mujahid eh, kata, woman's, a woman always right. Okay. JD kata eh, ingat tu beras kita beli. Untunglah suami isteri. Aku entah bila macam diorang eh. Daripada It's Me, Nuru. InsyaAllah, semoga ketemu jodoh lah eh. Yang baik-baik eh. Jadi, ingatlah eh, ada yang ramai setuju nampaknya ya, yeah, ramai setuju dengan kalau walaupun pasangan cakap tak nak, tak ada apa-apa, jangan tak buat ya, yeah. Diam maknanya nak. Suka hati awak maknanya jangan buat. Kalau awak tak, kalau tanya eh, ni saya nak keluar jumpa kawan boleh tak, suka hati awak lah, maknanya jangan keluar. Kau keluar juga, malam mimpi buruk. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, sekarang kita akan ke hujung talian. Malam seram pada malam ini, saya akan lanjutkan sehingga jam 2 pagi. Sebab sumbangan-sumbangan yang saya terima daripada setiap geng momok lah pada malam ini, Masya Allah, sungguh melimpah ruah. Alhamdulillah, syukur atas sokongan yang geng momok berikan untuk malam seram. Okey, kita terus bersama dengan yang ini daripada siapa ni? Siapa ni eh? Oh, ini Ustaz Hamizan ya, Ustaz Hamizan eh. Ustaz ada kongsi, aku ikut dia balik tapi tak pandai balik. Betul kan ni Ustaz Hamizan kan? Saya betul lah ni Ustaz Hamizan. Saya ternampak ni tadi. Okey. Terima kasih pada Ustaz Hamizan yang sudi berkongsi pengalaman, dan ini kisah daripada ustaz eh. Ustaz, boleh tak kalau kesi telefon ustaz? Kita nak sembang tanya, ada sebenarnya ada soalan-soalan tempoh hari. Kalau ustaz kata okey, saya call ustaz jap lagi lah. Tapi sekarang kita ketengahkan voice note dulu. Silakan Ustaz Hamizah dengan kisahnya. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum kesi dan semua teman-teman, sahabat-sahabat malam seram. InsyaAllah malam ni saya nak kongsi sedikit cerita berkenaan pengalaman saya bertemu dengan pesakit yang diganggu. Jadi pesakit ini mendapat gangguan daripada kampung, dan jin tadi ikut dia daripada kampung Perak, kemudian balik ke Putrajaya. Jadi banyak pengalaman-pengalaman sepanjang atau setelah dia balik daripada Putrajaya tadi terjadi. Di antaranya terdapat gangguan-gangguan di rumah, anaknya selalu menangis, dia sering melihat sosok wanita tua, dan pesakit tadi panggil saya untuk kesekian kalinya rawatan, dan di situ bercakaplah jin tadi dan dia kata aku ikut dia balik daripada kampung sebab dia mandai-mandai rukiah mak dia. Nah, aku nak kacau dia, nak kacau keluarga dia. Jadi bila mana kita suruh dia balik, dia tak pandai balik KC. Dia tak pandai balik. Aku tak boleh terbang. Aku tahu rumah dia dekat apa namanya Perak, tapi aku tak tahu nak balik. Aku tak pandai nak terbang, aku tak boleh terbang. Sebab tu aku stuck dekat sini. Nah, jadi ini pengalaman dari pertama kali bertemu dengan jin yang tak pandai untuk balik ke tempat dia. Jadi KC dan seluruh penonton pendengar malam seram,
Sebab itu petua orang tua kita dulu-dulu untuk selalu sebelum balik ke rumah singgah ke mana-mana tempat, kerana takut kemungkinan ada yang mengikut kita. Jadi boleh amalkan surah Tariq ayat yang keempat. Jadi boleh amalkan antaranya ayatnya berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi kalau siapa-siapa lepas ni yang nak balik daripada mana-mana tempat rasa kurang selesa, singgah di mana-mana, berhenti, kemudian baca in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz surah Tariq ayat keempat, kemudian baca ayatul kursi dan niat dalam hati kalau ada makhluk yang mengikuti kita maka dia tinggal di situ, dan tarik nafas sebelum pergi, tarik nafas sampai tak boleh tarik, kemudian sebut bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, hembuskan, insyaallah sampai rumah, basuh kaki, wuduk, selamat ke tujuan. Itu pengalaman saya, mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini mampu menjadi iktibar bersama, insyaallah. Salam daripada Malaysia, daripada Ustaz Hamizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hamizan perkongsian tadi itu ya, tentang kalau dah singgah tempat-tempat tertentu balik malam tu, jangan terus pulang ke rumah. Dan kalau nak balik juga rumah tu adalah diamalkan surah yang disebutkan oleh Ustaz Hamizan tadi. Terima kasih kepada Ustaz. Dan kita terus berkongsi kisah. Yang ini daripada kita ada Bro Akid. Jom kita call Bro Akid untuk berkongsi pengalaman. Bro Akid, silakan Bro Akid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Brother Akid, apa khabar? Baik, Kesi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di mana sekarang ni? Saya sekarang dekat rumah. Dan pengalaman di Ang Mo Kio. Oh, Ang Mo Kio. Ada cerita tempoh hari saya cerita tentang di Ang Mo Kio kan? Pernah berlaku kisah Ang Mo Kio. Ang Mo Kio ada. Ang Mo Kio kalau ada blok daerah-daerah ujung-ujung dekat Yio Chu Kang sana ada seram sikit. saya pernah drive situ. Situ dia macam sunyi sikit eh. Anda tinggal bukan dari situ lah. Nah, saya dekat blok Avenue 10 sini. Oh, Avenue 10. Okey. Dan kisah berada akhir tentang apa ni kisahnya? Silakan. Ini terjadi semalam lagi sih. Oh, okey. Semalam saya food delivery minat ya. Semalam dalam pukul 1 lebih gitu. Ada pesanan lah hantar dekat Bradley Hill lokasi. Siapa yang pernah hantar sana tahu lah sana pergi tempat macam mana. Dia macam apartment lama lah Bradley Hill tu. Oh, yang banyak-banyak tu kan? Bradley Hill. Okay, okay. Dia kata pukul 1 pagi kan. Sanya sana sunyi sepi lah. Saya pula ni cyclist. Hantar makan naik basikal. Jadi daripada Thompson tu hantar pergi sana. Okay, dah tengok tempat berada hilal lah lama tempat ni. Tak apalah nak hantar makan je benda biasa. Dia punya blok pula sebab dalam beli jenak jalan naik bukit masuk dalam. Sekali bila tengah cycle ni pelan-pelan cari blok dia. Okay, dekat mata dia macam tertumpu dekat satu sudut tu kisi dekat depan saya ni dekat celah pokok tu. Kita nampak macam mana benda main cak-cak lah kisi. Ni waktu tu tak tahulah apa lah, cuma nampak perasan je lah, rasa macam benda. Cuma perasan je lah, macam mata macam perasan sikit. Dah nampak macam cak-cak. Saya takut apa sikit, saya takut macam anjing liar je. Waktu kena gigit apa tak balik modal ke si. Jadi saya tengok sikit dah makin dekat dalam 20 meter gitu lah. Saya pun break lah basikal lah. Break saya macam concentrate tengok sekali. Dia punya shape dah ada macam tu cotton candy je si, gula-gula. Sekian alamak. Sekian saya tengok blok dia. Alamak, dia pay blok dengan si cotton candy tu kat celah pokok sebelah-sebelah je. Macam mana aku nak pergi hantar ni sekarang ni. Habis okay, Tiba-tiba saya pay phone bunyi. Saya tengok ni customer call ni. Customer tu cakap awak yang dekat basikal yang tengah stop dekat ujung situ kan. Cakap betul ni yang kebetulan saya hantar ni pakcik Melayu.
Dia cakap, tak apa, awak tunggu sana, saya datang. Dah betul pakciknya, okey lah, bagus juga. Dia turun lah, dia turun dengan kain, dengan singgit isi. Dia cakap, saya rasa saya tahu kenapa awak berhenti kat sini. Apa dia, apa dia cik? Tak apa, awak nampak tadi kan kat depan situ kan? Awak nampak, nampak lah, tapi saya tak confirm lah, cuma saya nampak macam dia punya shape gitulah, main-main cak-cak. Oh, tu tak apa, pasal daerah sini ada, ada orang tukang ubat, jadi itu benda dia. Dia memang malam-malam dia suka main-main kat situ, tapi dia macam tak tak pergi rumah orang kacau-kacau tu, dia main kat situ-situ je. Nasib baik bukan dia yang order makanan eh. Tu pasal lah. Sekali saya cakap dengan pakcik tu, alamak cik, tak apalah. Okey cik, terima kasih. Tak apa, anak awak jalan je. Saya daripada sini saya tengokkan awak keluar je. Lagi kasi kayu lah, selaju mungkin kasi. Jadi awak anda ni menghantar makanan selalunya kerja pada waktu malam lah. Saya selalu start pukul 11 malam sampai pukul 3 pagi gitu lah. Kenapa pilih malam eh? Pasal malam tak sibuk lagi sih, macam tenang je. Tenang eh. Kalau tenang lah. Kalau macam hantar dekat blok-blok sunyi pun semua dah biasa lagi sih. Itulah, kalau rumah-rumah flat semua dah tidur kan. Saya pernah juga pergi rumah members dululah, masa-masa zaman-zaman kecil. Pergi rumah members waktu malam, sunyi pun blok dekat koridor jalan depan rumah orang. Memang dia paling menyampah betul ke sih, yang yang blok yang besar, rumah yang facing-facingnya. Alamak, itu lagi. Itu alamak. Terima kasih kepada Bro Akid dan selamat malam. Selamat malam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah daripada Bro Akid dalam Malam Seram. Terima kasih kepada Brother Akid. Alhamdulillah, kisah yang dikongsi sama. Dan seterusnya ini saya nak kongsi pengalaman. Yang ini lebih kepada kejadian misteri. Misteri yang berlaku. Ini kiriman daripada Diana. Diana. D-A-Y-Y-A-N-N-A. Contohlah. D-A-Y-A-N-A. Saya tahu sebut ni. Diana. Macam itulah. Saya rasa Diana sudahlah. Okey. Kisah daripada Diana. Berkongsi kejadian. Katanya, Casey, mohon maaf terdahulu. Saya akan cuba berkongsi pengalaman saya dalam bahasa Melayu. Sebab saya ni dari kecil hanya fasih berbahasa Inggeris, kata Diana. Walaupun ibu saya ni orang Melayu, ayah saya adalah orang bangsa Jerman. So saya, kalau katakan my second language, saya boleh berbahasa Melayu sikit-sikit. Oleh kerana dulu saya pernah ambil bahasa Melayu di sekolah rendah. Bila saya pergi ke sekolah menengah, sekolah peringkat pengajian seterusnya, saya tidak mengambil bahasa Melayu. Malah saya pergi ke international school untuk melanjutkan pelajaran. So, mohon maaf. Dia, kiriman dia campur-campur sikit lah. Saya cuba terjemahkan. Mohon maaf kalau saya menyusahkan Casey untuk translate ke bahasa Melayu sepenuhnya. So ini dia kiriman daripada Diana. Macam mana nak sebutan J-U-R-G-E-N Jurgen. Diana Jurgen, khas untuk anda dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Kejadian yang dikongsi oleh Diana. Pengalaman saya, Casey, adalah kisah misteri yang pernah berlaku pada saya. Waktu tu kami berada di Singapura. Pengalaman saya ketika saya berusia 10 tahun. Saya masih ingat lagi
nak dekat setahun ke si, almost a year saya bermain dengan a neighbor, anak jiran. Tempat permainan saya adalah dekat koridor hujung rumah. Ibu dengan ayah saya menetap di sebuah apartmen di Singapura. Jangan sebutkan nama apartmen ini, hanya untuk Casey. And then setiap kali saya nak bermain, saya akan keluar. So waktu tu ibu saya ada had that impression yang saya ni bermain dengan kawan, dan memang betul saya bermain dengan kawan saya dekat hujung koridor. Hampir setahun ke sih, hampir setahun benda ni berlaku. And so what happened is, entahlah, dalam setahun tu tak pernah pun ibu saya nak tanya siapa kawan saya, dia tinggal dekat tingkat berapa, tak pernah. So saya main-main cukup waktu, nanti saya akan pulang. So ibu saya selalunya akan kasih saya timing. Saya akan tanya, "Mama, can I go out? Boleh saya keluar main dengan kawan?" Kata okay. Ibu akan kasih timing lah, 30 minit, 1 jam, saya akan balik. So itu yang saya buat. Sampai satu hari tu, ibu saya entah nak dekat setahun ni, baru ni cakap, "Mama tak pernah nampak kawan kau, you know. So dah berapa hari kau tak jumpa, tak main dengan kawan kau lagi? Tak lama, dia tak ada lah. Selalunya kalau keluar dekat ujung main-main ada. Ini dah almost dah masuk 2 minggu ke si." Saya keluar untuk main dengan kawan saya, dia tak timbul, tak muncul. That time saya a bit disappointed lah. So tak apalah. And then my mom waktu itu tengok saya semakin hari macam saya affected, sedih sangat. Baru mak, my mother ni baru nak cari budak ni, sebab nak tanya budak ni kenapa tak pergi bermain dengan saya, nak tengok lah adakah dia okey ke tidak. So eventually my mom actually pergi dekat ujung, and tak tahu dia nak pergi mana, sebab dia pun tak tahu budak tu tinggal mana. So she came back, dia datang balik pada saya, dia tanya, "You main dengan your friend ni selalu dekat mana?" Cakap kat ujung, "You tahu tak dia tinggal mana?" Saya sendiri pun tak tahu dia tinggal mana. Selalunya bila saya tengah main dekat ujung, saya bawa saya punya mainan-mainan, saya punya cookery stuff, itu macam mainan masak-masak lah. Saya bentang tikar, saya ada teapot, ada tempat duduk kan. Nanti dia datang dia main dengan saya. Itu je, dia tak pernah bawa mainan pun, semua mainan dari saya. So my mom tanya saya, "Dia tinggal mana?" Saya cakap, "Saya tak tahu, saya selalu dekat ujung tengah main, mesti dia datang." And then so dia turun bawah, naik atas cari. Sampai kan ketuk rumah jiran, buka pintu tanya, "Ada anak kecil tak?" Semua tidak ada anak-anak yang matches my description. Budak perempuan, sama bayar dengan saya, mungkin dalam 9-10 tahun pada waktu itu. Rambut dia panjang ke si, dia suka ikat ponytail 2. And then mak saya pergi beberapa rumah, tak ada satu rumah pun yang matches that description of that mysterious kid, kata Diana. So until today, dengan siapa saya bermain ke si, at 10 years old, almost 1 year, 1 tahun saya keluar main, mak saya tak pernah tanya pun saya main dengan siapa. Cukup time saya balik, next day saya akan bermain lagi. Bila saya main, nanti dia tak ada ke si, tengah main baru nanti nampak dia naik tangga, dia keluar, dan saya akan main dengan dia. So until now, until today, saya tertanya-tanya, budak tu betul-betul exist, wujud, ataupun mungkin mak saya tersalah pergi rumah. Itu saja kisah kiriman daripada Diana untuk anda semua yang sedang menonton Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan, dan yang sulit jangan dicari. Setahun saudara. 1 tahun Diana bermain dekat this apartment, di mana dia tinggal dengan keluarga dia. Dia akan pergi dekat ujung koridor, bentang tikar dia, dia keluarkan dia mainan kukeri lah, teapot dia, mungkin cawan untuk minum kopi. Dulu suka kita zaman saya dulu lah, kalau mungkin budak-budak sebaya kan, dia akan main, ada panggil makcik-makcik Betul, makcik-makcik siap ada beg kepit kan? Kan nak pergi mana, aku nak pergi pasar kejap. Siapa ingat
permainan tu kan, dulu kan. Lepas tu ada cawan, dia beli ada cawan kat kedai tu. Cawan, ada teapot, ada piring, pinggan. Kadang-kadang letak makanan betul lah, roti. Ada kalanya gunakan kertas, koyak-koyak masuk dalam macam air kan. Dan keluar tu gunakan slipper mak-mak, kasut mak-mak pakai. Nak pergi mana? Aku nak pergi kerja lah pakai kasut. Tapi bukan saya buat, itu sepupu saya lah. Saya lelaki jadi sepupu saya kalau kita main macam tu lah. Okay, zaman dulu bermain zaman mak-mak lah. Ada, tapi dia ada permainan kawin-kawin, ingat tak? Kan kalau cousin dah berkumpul, nanti ada kawin-kawin. Jadi mangsa lah seorang lelaki, cousin lelaki tu kan, duduk kat atas kerusi sebelah tu, nanti siap lah dia make up semua, ada mak andam lah kawin-kawin. Yang ini Muhammad Junaidi Pak Long Edi kata, main ayah-ayah ke si? Oh, main ayah-ayah macam mana katanya? Saya tahu sepupu saya suka main mak-mak. Zaman mak, main mak-mak macam tu lah. Okey, awal tadi, kisah Diana tadi, setahun dia berkawan dengan seorang yang dia bermain. Dia bukan panggil budak tu pun, datang. Dia main dekat ujung koridor rumah dia tu, dekat apartmen tu. Budak tu selalu akan muncul. Dan mak dia tak pernah tanya lah siapa kawan kau. Sebab mak dia tahu dia main sekejap 30 minit kemudian datang balik. Macam itulah. Kalau dia nak keluar, dia bermain, budak tu mesti datang. So nanti one day budak tu tak appear, tidak muncul kan. Satu hari kemudian dia ada keluar lagi, sampai nak dekat 2 minggu lah. 2 minggu tak nampak anak dia itu, ataupun Diana ni pada waktu itu mungkin mengalami kesedihan ke, sebab dah lama tak jumpa members kan. And then mak dia sampai cari effort lah. Anak aku ni sedih lah, kawan dia tak keluar-keluar, tak datang-datang. Cari-cari-cari, mak dia pergi beberapa rumah, ketuk pintu dan jelaskan, kau ada anak tak? Budak dia macam 9-10 tahun, ikat ponytail. Semua mak dia pergi tanya rumah-rumah yang berdekatan dengan mungkin kawasan tangga tu. Tidak seorang pun yang mengatakan mereka kenal dengan anak itu. Dan sampai ke hari ini, Diana tak pernah jumpa lagi budak yang dimaksudkan. Adakah budak itu memang benar-benar wujud? Maknanya dia memang adalah seorang manusia yang mungkin mak Diana sendiri tak dapat cari, ataupun budak tu bukan manusia. Apakah pendapat pandangan anda semua? Jadi boleh tinggalkan komen dekat bawah. Baik, sekarang ini saya akan pergi ke hujung talian. Yang ini daripada pengirim kita, siapa ni? Nak berkongsi kisah pengalaman. Okey, kiriman daripada Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Untuk kongsi tentang hantu loka di asrama. Saya belajar dulu. Hantu loka jom. Kita telefon sekarang. Cerita hantu loka. Hello. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bercakap ni? Apa khabar? Baik-baik, alhamdulillah. L sini. Siapa? Husni. Saya L KC. Oh, L. L. Saya okay. Husni pula. Yeah. L, panggilan dari mana L? Malaysia, daripada Selangor. Oh, orang Selangor Jadi anda kata ada kisah hantu loka silakan. Ya, silakan. Ini sebenarnya okey. Ini sebenarnya berlaku masa saya belajar dulu dekat sekolah teknik di Negeri Sembilan. Tak perlulah saya beritahu sekolahnya okay. Tapi sekolahnya agak terkenal lah sebenarnya dengan kisah-kisah horror dia. Okey. So what happen masa tu, kita orang ni tiap-tiap minggu boleh balik. Okay, maknanya Friday weekend boleh balik rumah lah, boleh balik kampung masing-masing. So apa terjadi ada satu weekend tu, saya 10 orang decide tak nak balik. So kita nak stay, spend the weekend dekat apa, Polisen lah, Negeri Sembilan lah. Okay, nervous sikit ke si? Sorry ya. Tak apa, take your time. Okay, sebab terkejut. Okay. So apa terjadi bila kita ni, senior-senior kita masa tu, saya dekat tempat so senior-senior kita ada cerita lah pasal sekolah ni, ada apa, apa pernah jadi kat situ, apa semua lah, all the mystic punya story. Then
malam tu 10 kita orang ni actually daripada dom yang beza tau. So kita orang decide kita stay satu dom lah, which is dom tingkat 3 masa tu. Okay, so malam dalam pukul 11 lebih dah semua dah kena shut down. Tu kena follow orang kata asrama punya standard, semua kena shut down, kena tutup lampu semua. Have to sleep lah. Dalam pukul 12 malam macam tu, kita orang ni tidur bunker bed kan. So asing-asing lah, tumpang-tumpang-tumpang-tumpang. So kawan saya kat bawah ni, dia terjaga tau. Eh, dia terjaga, lepas tu dia cuba cuit orang sebelah dia. Tapi kita ada gap sikit lah, dia cuba cuit-cuit kawan saya sebelah tu pakai kaki. So dia cuit-cuit bagi sampai bangun tau. Rupa-rupanya apa yang terjadi sebenarnya, dia dengar satu suara, dia terjaga, dia dengar satu suara, bukan suara, macam bunyi loka ni. Saya tahu kan, kalau loka besi lama, kalau dia bunyi kan macam macam tu kan, kalau ada benda yang moving atas loka kan. Lepas dengar bunyi tu, dia terjaga. Bila dia terjaga, dia dengar satu suara ni, suara ni seram. Saya sampai sekarang boleh goosebump lagi lah kalau teringat benda ni. Dia punya bunyi macam ni, Izzy. Satu dah bangun, pura-pura tidur. Bila dia cuik kawan saya yang sebelah tu, dia kuis-kuis kaki tu sampai terjaga. Member yang seorang, yang first ni dah menggigil-gigil lah. Suara tu keluar lagi. Dua dah bangun, pura-pura tidur. Sampai kawan yang ketiga, suara tu keluar juga. So kita decide terus, dia kejut semua, semua berlongok dekat satu, kita rapatkan bunk bed tu, kita tidur sebaris ramai-ramai 10 orang. Tapi memang sangat-sangat menggeletar, Casey. Sangat-sangat takut lah malam tu. There's a few story lah about that school. Nanti saya akan share kat Casey gambar sekolah saya tu dulu semua. Mana tahu Casey boleh share dengan pendengar-pendengar yang lain kan. InsyaAllah. Terima kasih atas perkongsian terima kisah. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, saudara, kisah berikut ini. Ini kisah daripada seorang perawat yang berkongsi pengalaman. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Nama saya mana? Ini dia. Nama saya Pak Mahat. Saya nak berkongsi pengalaman saya ketika merawat. Sebelum itu, saya nak ucapkan terima kasih kepada anak saya yang kirimkan email ini kepada Casey. Harap Casey bacakanlah. Sebab saya suka dengar kisah Casey, cuma seringkali nak bercerita ni, cuma tidak berpeluang, Casey. Maklumlah, orang-orang otai macam saya, email-email ni tak faham. Jadi minta tolong anak kadang-kadang, nanti punya nanti. Alhamdulillah dapat juga hajat sampaikan pada Casey. Saya adalah seorang perawat. Tapi saya bukanlah tahap ustaz. Perawat saya ni, saya gunakan ayat-ayat suci Al-Quran yang mana saya belajar. Dan daripada pengalaman-pengalaman tu, saya adalah sedikit pengetahuan, ilmu pengetahuan. Kisah saya merawat seorang wanita, Casey. Wanita ni, dia terkena... kisah saya ni merawat seorang lelaki. Lelaki ni dia terkena gangguan tiga beradik. Tiga beradik perempuan yang menghantui lelaki ni. Sebab lelaki yang saya tolong ni, dia jenis pendiam, tak suka campur orang dan suka buat hal sendiri. Dalam keadaan dia sentiasa bersendirian, tidak suka bercampur dengan orang. Waktu macam itulah, makhluk-makhluk jin ni suka dengan orang-orang, individu-individu yang lain dari yang lain ni. Dipendekkan cerita, kata Pak Mahat, jin tiga beradik ni dah pun masuk dalam badan dia. Setiap malam kalau dia tidur, tiga beradik ni akan tidur bersama dengan dia. Benda ni dah bersama dengan dia bertahun lamanya.
Dan daripada dia memang secara semula jadi itu memang tak suka bercampur dengan orang, bila jin ni dalam badan dia dan mendampingi dia, lebih ramai orang, bukan setakat dia tak suka campur orang, orang pula yang terus jauhkan diri daripada dia. Sebab dia mempunyai aura, yang mana aura ni membuat orang rasa seram dan takut nak dekatkan diri dengan lelaki yang dimaksudkan ini. Jadi kata Pak Mahat, hanya setelah bertahun lamanya, saya tak pasti berapa lama, saya telah pun dipanggil untuk tengokkan budak ni lah, lelaki ni lah waktu tu. Sebabnya ibu kepada lelaki ni kuatir yang anak dia ni sampai sekarang tak ada kawan perempuan pun. Dia hanya bersendirian, pergi kerja, balik kerja, masuk dalam bilik, tutup pintu. Tutup pintu sampai besok pagi . Besok bangun, mandi, keluar pergi kerja, balik rumah, tutup pintu. Begitu keadaan anak dia. Tak ada kawan, tak ada teman wanita. Jadi mak kuatir. Mak dia cari, akhirnya saya datang, jodoh berjumpa dengan lelaki ni. Bila datang, dia dalam bilik, tutup pintu. Mak dia ketuk, tuk 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 tuk. Gunakan nama samaran lah . Mungkin nama dia samaran Man lah, Man . Tuk 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 tuk. Man, Man, buka pintu, Man. Tuk 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 tuk. Man, tak buka pintu, Kesi. Mak dia ketuk ketuk ketuk, tak buka pintu. Kesi, saya pun cakap dengan mak dia lah, boleh tak kalau ada kunci, buka pintu kunci tu. Mak dia pun ada kunci, buka pintu. Anak dia pada malam tu dekat dalam bilik tengah duduk, Kesi. Tengah duduk dekat atas katil, duduk bersila, katil besar . Tengah duduk bersila tengah-tengah katil, tutup mata. Man, Man, tak menyaut dan tak pandang mak dia sampai mak dia ke depan, tepuk dia, Man, dia terperanjat. Dan terus menjadi marah. Dia menggunakan kekasaran terhadap mak dia. Sampaikan bila mak dia keluar, saya tanya, cara dia bercakap dengan awak, adakah dia bercakap macam tu dengan awak? Saya tanyalah, Pak Mahat tanya pada mak dia, tak, ini first time dia cakap kurang ajar dengan saya, kata mak dia. Bila masuk, dia marah, kata, hey, perempuan, apa kau buat dalam bilik aku . Senang-senang masuk bilik aku, keluarlah. Keluar perempuan, keluar. Itu mak dia, dia marah mak dia macam tu. So sebab tu saya ni terperanjat, saya tanya adakah cara dia layan mak dia tu dia dah selalu buat ataupun pertama kali. Dan itu pertama kali mak dia dimarahi sedemikian rupa. Sampaikan mak dia rasa sedih lah. Mak dia kata, tolonglah Pak, tolonglah Pak Mahat, tolonglah saya, tolonglah anak saya. Saya datang ke si. Bila datang, saya berbual-bual dengan dia, dia tak layan. Dan saya tahu dekat dalam bilik tu ada benda, tapi saya tak nampak. Cuma saya boleh rasakan kehadiran makhluk itu dalam bilik. Saya pun tak tahu berapa banyak, cuma saya dapat rasakan that negative energy dalam bilik tu. Saya pun mulalah berdiri, saya ambil air yang dah disediakan tu, saya baca. Bila saya baca tu, Kesi, dia macam tak selesa tau. Dia marah-marah saya, dia kata, keluar, keluar. Siapa kau ni nak atas rumah aku? Keluar. Dia kata, mak, mak, suruh pakcik ni keluar, mak. Sibuklah, mak. Baca, baca, baca. Kemudian saya tanya dia, kau ni buat apa dalam bilik? Mak kau cakap kau selalu masuk bilik tak nak keluar. Pergilah duduk luar. Pergilah campur adik-beradik kau. Dia cakap, aku pun sukalah. Aku nak duduk sini. Aku pun sukalah. Kau keluar, kau keluar. Dia suruh keluar, Kesi. So saya ambil air tu, saya cakap, okay, kau minum air ni. Minum aja. Kau tolong aku minum air ni je. Okay. Hey, aku tak nak minum lah, aku tak haus. Minum sikit lah, air putih je ni. Takkanlah takut minum air putih. Kalau takut adalah tu dalam badan. Kesi, saya pergi dekat dia. Minum. Tak nak. Aku cakap tak nak. Minum. Tiba-tiba Kesi keluar suara, aku cakap tak nak. Suara perempuan. Muka lelaki, badan lelaki, suara perempuan keluar. Aku cakap tak nak. Mata terbeliak. Kemudian saya tengok, ni lain macam ni. Cakap tak nak. Kemudian apa yang berlaku? Dia cakap dengan diri dia, kakak, tengok pakcik ni. Pakcik ni degil. Kan kita tak nak minum. Hei, adik aku cakap tak nak. Kenapa kau paksa dia minum? Tak nak.
keluar suara lain, Casey. Sampaikan tiga suara yang dapat saya kesan. Saya terperanjat sebab saya ingatkan dalam badan dia hanya satu. Sampai keluar tiga suara, saya macam, eh, kejap-kejap, ini berapa ramai ya dekat dalam? Hah? Berapa ramai ni? Saudara dia ketawa. Dia ketawa-ketawa. Kata Pak Mahat, saya tanya lagi, berapa dalam? Kita ada ramai adik-beradik dekat dalam. Saya ambil air itu, tuang sedikit dekat tangan. Saya tambah bacaan-bacaan lagi. Baca-baca-baca, saya renjis. Kurang ajar punya orang tua. Keluar kakak suara marah, Casey. Kemudian waktu tu saya dah tahu dalam badan dia kemungkinan, daripada apa yang saya dengar, dua atau tiga makhluk dekat dalam badan. Saya terus merawat dia, berlawan dengan saya, Casey. Dia berlawan. Waktu saya nak renjis, tangan saya boleh rasa macam ada orang pegang, Casey. Tak boleh bergerak. Bila masukkan tangan dalam air, saya nak renjis ni, tak boleh. Macam ditahan oleh sesuatu. Rawatan saya membantu budak lelaki ataupun lelaki ni bukan memakan masa yang singkat. Malah saya datang berkali-kali sebab tiga beradik yang dalam badan dia memang degil tak nak keluar. Pada mereka, yang lelaki ni adalah pasangan dia. Kononnya tiga beradik ni dah mempersuamikan yang lelaki ni. Sebab tu dia tak campur orang ke si? Dia buat hal dia sebab dah beristeri. Bukan satu, tiga isteri. Datang, saya rawat lagi, datang rawat lagi. Susah ke si? Memang susah nak keluarkan. Tapi itulah pengalaman saya. Saya tak pasti apa yang jadi pada budak lelaki tu pada waktu itu. Sebabnya saya tak dapat teruskan rawatan. Saya telah pun beritahu ibunya supaya carilah orang lain. Saya dah berusaha dan saya pun tak nak lagi teruskan kerana kemungkinan tidak baik untuk budak ni. Jadi sampai ke hari ini saya tak pasti sudahkah dia dipulihkan ataupun tidak. Itulah pengalaman daripada Pak Mahat untuk rancangan Malam Seram. Oh, seram eh kisah Pak Mahat eh. Bila dia suruh keluar tu, tiba-tiba suruh keluar suara eh. Aku cakap tanah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia kisah daripada Pak Mahat yang berkongsi pengalaman seram eh. Yang ini kiriman daripada pengirim kita. Salam Kesi, salam tengah kerja dengan Malam Seram. Khairul dari Pasir Gudang. Oh Khairul, ada kisah seram ke Khairul nak kongsi ataupun setakat message untuk bertanya khabar eh? Terima kasih. Itu kisah Pak Mahat. Terima kasih pada anak Pak Mahat ya, yang tolong bantu ayah anda untuk kirimkan email. Tak sia-sia email Pak Mahat, mantap eh. Kata orang mantul eh. Siap eh, ada dialog lagi. Tu dialog ada saya tambah sikit lah. Cuma dalam email ni Pak Mahat cakap tiba-tiba, sekejap eh, mana tadi eh. Okay, ini yang ditulis eh. Bila saya cuba memaksa dia keluar daripada bilik, tiba-tiba lelaki tu suaranya bertukar menjadi suara perempuan yang marah kepada saya, mengatakan yang dia tak nak keluar. Tu je line. Jadi saya ambil line tu, saya mungkin bayangkan dan lakonkan semula. Aku cakap tanah. Harap terkesanlah anda ya bila mendengar kisah tadi. Okey. Yang ini terima kasih juga kiriman. Besok saya emailkan kisah seram saya, Casey. Terlanggar kubur di tengah jalan. Kubur dekat tengah jalan? Oilah, kita sambung selepas ini dalam rancangan Malam Seram. Anda tunggu sekejap, Casey kembali sebentar nanti. Okey, kejap eh. Ada beberapa kisah pengalaman yang ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ucu Rohana dari mana ni? ... Ini voicemail, voice note saya KC dengan tajuk dia siapa yang solat. Jom. Tak ada suara. Lemak. Ni derakam. Sayang eh. Alamak. Tak apalah. Sebabnya saya, dia ada audio file. Cuma audio file bila saya tekankan butang play tu kan, saya nampak dia macam dia punya audio wave tu mendata gitu. Dia tak ada macam wave dia naik turun. Amplitude tak ada eh. Dia all the way straight macam tu. Jadi mungkin saya rasa tak terakam suaranya. Sayanglah kirimkan eh. Title dah seram ni. Siapa yang solat? Okey, terima kasih pada semua yang sudi bersama dengan saya KC. Kita akan berkongsi satu lagi kisah mungkin sebelum saya akhiri malam seram. Selepas ini anda tunggu, jangan ke mana-mana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, yang ini kejap eh saya tengok eh kalau ada kisah-kisah yang boleh saya ketengahkan. Ni datang daripada okey. Seterusnya kiriman email yang terakhir sebelum jam 2 pagi ni saya nak kongsi. Okey, kejap. Ini kiriman daripada pengirim kita dengan tajuk dia begini. Keluhan hati anak ibu, ya, keluhan hati anak ibu disihir ayah. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, tolong jangan sebut nama saya, nama betul saya, kerana ini melibatkan ibu bapa saya, KC. Okey, nama samaran yang anda gunakan pun nak dekat hampir-hampir sama eh dengan nama anda. Saya rasa saya tukar nama lain lah eh. Saya jauhkan sikit lah sebab nama sama ni. Ha. Dia macam nama, contoh lah eh. Nama nama penuh anda mungkin Syafika eh. Anda gunakan Kaka. Macam tu lah kan. Sebab-sebab saya takut nanti kalau anda kata ni melibatkan ibu ayah. Jadi kalau ada mesti kakak belakang mesti, ah ni kau lah kiriman, ah, kau Syafika ni kakak ni, ah, habis. Jadi saya gunakan nama lain, mungkin saya gunakan nama Nora, bukan nama sebenar. Cerita saya tak adalah seram mana, lebih kepada sihir yang bapa saya hantar dekat mak saya kerana mak saya telah pun minta bapa saya untuk ceraikan dia. Saya sebagai anak sampai sekarang usia saya 22 tahun, apa yang dah berlaku dah meninggalkan kesan yang berat sangat pada hidup saya, KC. Masa tu umur saya 5 tahun. Rumah tangga antara mak dan ayah saya musnah sebab orang ketiga. Kawan baik mak saya sendirilah yang memusnahkan, memporak-perandakan rumah tangga yang dah terjalin dan terbina pada waktu itu. Yalah, mereka, ayah dengan kawan baik mak saya menjalinkan hubungan dengan bapa saya di belakang mak saya sendiri, KC. Setiap hari mak bapa saya gaduh. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, bapa saya memang baran sampai pukul dan menghina mak saya. Hajar ni perempuan! Abang cuana, sampai menghina. Mungkin kalau dah bergaduh tu keluarlah perkara-perkara yang akan menjatuhkan maruah seorang isteri eh. Sampailah satu hari mak membuat keputusan untuk melarikan diri, KC. Larikan diri dengan saya yang waktu usia saya pada itu mungkin 5-6 tahun ya, saya rasalah sebab dia tak tulis eh. Nak lari rumah. Nak lari rumah ke kawan baiknya. Situlah mula sihir. Bapak saya ni mulakan sihir terhadap mak saya.
Mak saya beritahu saya yang bapa saya hantar mantra melalui message kepada mak saya. Pada masa tu mak saya tak faham pun apa benda tu. Jadi dia bacalah. Dia baca dengan harapan yang dia faham apa maksud message. Tapi Casey, tanpa disedari, dia dah kena sihir melalui kiriman message, pesanan ringkas. Setiap maghrib, kawan mak saya, auntie yang bernama Auntie Lai, ya, akan panggil saya. Dia kata ya, gini ya. Okay, dia kata, "Nora, Nora. Eh, Nora, Nora. Nurin, Nurin." Jadi Nora tu dia, Nurin tu adik dia lah. "Masuk bilik cepat, masuk bilik." "Auntie, kenapa masuk bilik? Boring lah, kita nak main dekat luar ni." "Masuk bilik cepat. Tak nak masuk, auntie panggil polis eh." Ni dulu biasalah nak takutkan budak-budak ni, polis lah eh. Hari-hari mesti marah saya untuk masuk bilik. Saya tak tahu pun kenapa agaknya. Kalau maghrib je dia kata, "Eh, jangan main lagi. Masuk bilik, masuk bilik." Sampailah satu hari saya curi-curi keluar daripada bilik. Alangkah terperanjatnya Casey. Saya ternampak waktu tu ibu saya tengah duduk, membongkok, badan menggigil, mata terbeliak. "Lepaskan aku. Lepaskan aku." Dalam nada seorang nenek tua yang sangat marah. "Mama, Mama, Mama, saya ternampak sebabnya saya sepatut masuk bilik. Saya nampak mak saya dalam keadaan tu, saya panggil." Kemudian anti marah ke si? "Hish, dah cakap masuk bilik. Masuk bilik, Nora. Nora. Eh, Nurin, duduk bilik." Saya lari masuk bilik. Waktu tu menangis sebab mak saya kenapa macam tu eh? Saya takut dan hairan. Apa yang berlaku dekat mak saya pada waktu itu? Yelah, usia masih kecil ke si? Hari-hari lepas maghrib, mak saya akan jadi seorang nenek yang sangat berusia. Cakap berkata-kata, suara, nada, suara, raut wajah macam bukan mak saya ke si? Dari hari itu, Auntie Lai terpaksa bawa mak saya pergi berubat. Kadang-kadang saya dengan adik dekat Singapura tinggal dengan suami Auntie Lai, mak saya berubat jauh di Malaysia. Ya Allah, Casey punyalah takut. Hari-hari masa mak saya berubat, mesti dengar kaca terempas dekat dapur. Pintu rumah diketuk. Saya dengan adik mimpi benda-benda yang menakutkan. Sumpah Casey, saya tak boleh lupakan semua benda yang berlaku. Masa tu saya benci sangat dengan hidup saya. Nak percaya bapa dengan mata sendiri nampak bapa pukul mak saya ke si? Nampak sampaikan membuat mak saya dah tak boleh tahan lari rumah. Mak pergi berubat jauh ke si? Ya. Sampaikan mak saya pergi berubat jauh, saya tinggal dengan adik, nenek, keluarga lain tak nak masuk campur dalam hal ni. Tapi alhamdulillah hidup saya sekarang sangat baik. Mak dan ayah saya sekarang kawan baik demi adik dan saya. My mom is a strong woman. Walaupun bapak saya gitu, dia tetap boleh menghadapi bapak saya demi menyara hidup saya dan adik. Masalahnya Casey, sebab perkara itu semua, saya dan adik saya disahkan ada depression, anxiety dan PTSD. Tentang kejadian ini berlaku telah menyebabkan beberapa masalah mental yang dihadapi oleh saya. Kepada orang-orang di luar, saya harap awak semua belajar dari cerita saya. Dari seorang anak yang terkesan dengan perbuatan ayah sendiri, saya susah untuk menimbulkan kasih sayang terhadap bapa saya selepas dah sengsara hidup kita. Walaupun dah berbaik sekarang ini, memang susah Casey. Kita membesar hampir setiap hari flashback yang apa yang menjadi, yang terjadi. Apa-apa jadi pun, janganlah depan anak, memang pelik lah saya nak ingat apa yang jadi dekat benda yang berlaku masa kecil dulu. But I remembered. So never have the thought that your child will forget because they are still young. Terima kasih Casey sebab ceritakan kisah saya. Daripada Nora untuk Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, ini kisah saya akan sambung esok lah. Minta maaf kepada yang hantar voice note. Ada yang baru masuk ni,
saya terpaksa undurkan diri dah pukul 2 pagi ya. Sebabnya kalau satu masalah juga bila saya buat 2 jam ni kan, nanti saya nak download dia akan terpotong. Saya baru perasan beberapa bulan yang lalu. Kalau 2 jam dia akan terpotong, jadi saya kena download cara lain lah. Jadi terima kasih. Esok boleh kirimkan voice note anda, boleh kirimkan message untuk kisah telefon untuk anda berkongsi kisah. Jangan takut, esok Malam Seram akan kembali untuk segmen Jejak Malam Seram dan juga beberapa kisah yang akan diketengahkan. Masya Allah, saya ucapkan alhamdulillah syukur sumbangan super chat super sticker untuk Malam Seram khususnya daripada anda semualah yang mana tadi Brother V Daniel Titus sumbangan cukup luar biasa pada malam ini. Terima kasih Bro V dan Titus. Terima kasih juga pada sumbangan-sumbangan Kak Tina Taib ya. Terima kasih Angelina Bibi. Terima kasih sumbangan daripada siapa lagi ni, Wan Muhammad Hamdan. Terima kasih Potato, Nita Jasmine. Terima kasih sumbangan anda Nita Jasmine. Yang ini terima kasih Aim Alaisimo. Terima kasih katanya salam Bro Casey, sorry dah lama tak online. Terima kasih pada Aim Alaisimo. Tak kisah, saya faham bertugas malam nak dengar susah. Terima kasih Blackjack, terima kasih Blackjack. Sibley, terima kasih. Best horror talk show ever. Terima kasih banyak-banyak Sibley. Ahmad Tornado, terima kasih. Malam Seram is the best KC. Terima kasih banyak-banyak. Kak Nurkia John, terima kasih. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Geng-geng semua, salam dari dalam kereta memandu pulang dari kerja. Jeng jeng jeng. Fuh, memandu tengah snow ke? Fuh, kalau tengah salji best eh. Sedapnya sejuk. Esok tengoklah. Saya nak buat lagi lah kalau keluar memandu eh. Tapi itulah, saya takut network lah. Macam mana? Dalam studio ataupun drive. Boleh nanti tinggalkan saranan ataupun permintaan anda. Saya akan cubalah. Okay, saya undurkan diri. Saya akhiri dengan lagu Uncle versi akustik. Untuk anda semua, bye-bye. Gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bulayan. Dia duduk pandang hadapan. Hello misi, lo sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusing, mukanya sangat seram. Mukanya pucat putih, macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai. Dia terus bercakap, angkat. Itu gua cabut lari. Ayo gua tak ada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Baru ingat gua punya istri. Sayang sayang I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Ini perempuan banyak scary. Ini perempuan banyak scary. Okey, sebelum tu saya hampir terlupa tadi. Ada yang saya ternampak dia tanya tentang video semalam. Okey, sebelum tu minta maaf. Video semalam saya cuba download, tak boleh download. Jadi saya akan cuba cari cara lain. InsyaAllah besok saya akan, kalau boleh besok lah kita tengok. Sebab saya cuba download dan transfer kepada saya punya software ni. Satu, dia tak boleh download langsung. Langsung tak boleh download. Jadi saya akan cuba cari video tu. Kalau ada video yang sama di YouTube, mungkin esok saya akan ketengahkan video yang dikongsi sama. Ya, mohon maaf dan jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Eh, orang cakap bye-bye lah. Eh, bye-bye lah. Terima kasih.
kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.